أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. سورة التين yang merujuk kepada kalimah At-Tin pada sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang pertama. Tetapi bila kita melihat, kita mendapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah. Satu penegasan daripada Allah, pertama kepada At-Tin, yang kedua kepada Zaitun, yang ketiga pada Turi Sinin, yang keempat adalah pada Hadzal Baladil Amin. Sebahagian daripada mufassir menyatakan bahawa At-Tin itu adalah sumpah Allah merujuk kepada bumi Syam di mana Nabi Nuh alaihi salam ada. Kemudian Az-Zaitun merujuk kepada bumi Baitul Maqdis. Kemudian Tur Sina adalah di mana tempat di Mesir. Kemudian Wahadzal Baladil Amin adalah sumpah daripada Allah kerana Hadzal Baladil Amin adalah demi bumi yang aman ini, merujuk kepada Makkah Mukarramah. Kita mendapati bahawa Allah bersumpah dengan tempat, empat tempat di atas muka bumi, membayangkan betapa ini satu penegasan yang sangat keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk apakah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah? Allah bersumpah demi tin, demi buah zaitun, demi Tur Sina dan demi Makkah Mukarramah hanya untuk mencapai pada ayat yang keempat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka Allah menggunakan kami dalam bahasa Arab yang merujukkan bahawa nak menunjukkan kebesaran dan keagungan serta kebanggaan daripada Allah. Maknanya satu ayat yang, satu surah yang begitu hebat hanya untuk menyedarkan manusia betapa hebatnya manusia, betapa tingginya manusia dan betapa agungnya manusia, sehingga Allah bersumpah dengan semua juzuk daripada bumi-bumi tersebut untuk memberitahu betapa hebatnya manusia itu. Ya? Jadi kalimah ahsani taqwim adalah merupakan nak menunjuk satu penyataan yang sangat jelas daripada Allah betapa tingginya manusia. Kalau itu belum cukup difahami oleh seorang manusia, lihatlah bagaimana Allah pada saat mencipta manusia yang pertama, yakni Nabi Adam AS, maka malaikat sujud kepada Nabi Adam AS dengan perintah daripada Allah. Kemudian pada Rasul yang terakhir, maka Nabi Muhammad SAW disebut sebagai sebaik-baik daripada seluruh makhluk. Maka semua ini memberi kesedaran kepada kita yang sangat besar bahawa aku adalah insan, makhluk yang terbaik yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.